Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sahabat youtuber dimanapun anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya mau merujak mangga muda dengan petis khas Madura ya. Bahan-bahannya sederhana, saya menggunakan Ajinomoto atau micin, ada garam, ada kacang tanah ya, biar ada kriuk-kriuknya, dan yang paling spesial ini dia petis khas Madura. Dan memang ini kemarin saya dikirimi langsung dari kampung ya di Madura. Makanya saya coba sekarang mau meraciknya. Ikuti terus videonya buat teman-teman yang penasaran. Rujak ala Wong Maduro 87. Rasanya insya Allah dijamin top chair. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, sekarang proses pengulekan membutuhkan waktu 3-4 menit. Fungsinya agar supaya bumbu termasuk kacang, petis, cabai, garam, dan ajinomoto atau micin menjadi halus. Saya di sini tidak menggunakan gula karena saya tidak suka yang manis-manis. Buat teman-teman yang mau menggunakan gula dipersilahkan, tapi untuk saya di skip gulanya. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead, but we stay. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. And we're surrounded by the night. We live to die. We are shadows in the neon light. We are shadows. Just shadows. It's supposed to